بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya terjebak. Ada pula main jebak-jebak. Saya terjebak dalam dosa LGBT. LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Sebenarnya saya pengen berubah, tapi pasangan saya mengancam mau menyantet, mau mendukunin saya. Dosamu sudah bertambah. Pertama, kau LGBT tak mau berubah. Yang kedua, kau percaya pula sekarang sama dukun. Jangan percaya sama dukun, saudaraku. Ini pasangan LGBTmu ini kau lepaskan. LGBT setan umat Nabi Lut. Berhenti. Kalau dia tetap mengancam, nih Pak Kapolsek ada. Habis acara ini jumpai saya. Biasa kenalkan sama Pak Kapolsek. Macam-macam dia, kita habisin. Kalau dia nanti menyantet engkau pakai dukun, kau baca kul wallah 3 kali, kul abil falak sekali, kul azab bin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, hembuskan ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan sebelum tidur malam, habis solat subuh pagi, berkawan sama majlis taklim, banyak-banyak berzikir. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Dekati pengajian ustaz-ustaz, hadiri pengajian qori-qori, perbaiki tahsin bacaan Al-Quran, dekatkan diri pada Allah, insyaAllah kau akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Jangan takut, saudaraku. Jangan kau takut pada pasanganmu yang jahat itu. Jangan kau takut pada dukun santetnya. Semuanya akan kita habisi, sama dukun-dukunnya, sama jin-jinnya, sama hantu-hantunya sekalian. Takbir. Kalau kita merasa kecil, setan itu besar. Kalau kita bertakbir membesarkan Allah, setan itu mengecil sampai sebesar lalat hinggap di ujung hidung. Itu hadis Nabi. Tasawara syaitan, setan mengecil, hatta tasira ka'annaha dzubabah, sampai dia sebesar lalat. Makanya kita selalu membesarkan takbir. Lari setan tunggang langgang lintang pukang. Ya la la la, ya la la.